Nilai ekspor Provinsi Jambi pada bulan November 2022 turun sebesar 4,61% dibanding dengan bulan Oktober 2022, yaitu dari 229,10 juta US dollar pada bulan Oktober menjadi 218,54 juta US dollar pada bulan November 2022. Tercatat di Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, nilai ekspor asal Provinsi Jambi pada bulan November 2022 turun sebesar 4,61% dibanding bulan Oktober 2022, yaitu dari 229,10 juta US dollar pada bulan Oktober menjadi 218,54 juta US dollar pada bulan November 2022. Ekspor Provinsi Jambi menurut sektor dari bulan Januari sampai bulan November 2022. Ekspor pertambangan memberikan kontribusi paling tinggi sebesar 62,39% dari total ekspor. Diikuti sektor industri sebesar 32,61% dan sektor pertanian sebesar 5%. Nilai ekspor Provinsi Jambi menurut komoditi adalah komoditi bahan bakar mineral seperti batu bara dan gas alam, komoditi lemak dan minyak hewan nabati, komoditi karet dan barang dari karet, komoditi bahan-bahan nabati, komoditi buah-buahan seperti pinang dan kelapa, dan komoditi lainnya. Perkembangan nilai ekspor Provinsi Jambi dari negara-negara tujuan utama. Empat negara dengan transaksi ekspor terbesar pada bulan November 2022 adalah dari negara Singapura, India, Jepang, Malaysia, dan Amerika Serikat. Dengan ekspor terbesar dari negara Singapura yang mencapai 45,13%, disusul India 9,04% dan Malaysia 8,67%. Iqbal, Cek TV, melaporkan.